Kementerian Kesihatan Malaysia tidak merekodkan peningkatan luar biasa penyakit berkaitan jerebu sepanjang negara dilanda jerebu hampir sebulan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata setakat ini walaupun terdapat kes jangkitan mata, saluran pernafasan dan juga asma, ia tidak membimbangkan. Bagaimanapun, Kementerian Kesihatan akan terus membuat pemantauan berterusan bagi menghadapi sebarang peningkatan penyakit akibat jerebu. Kita pantau daripada klinik-klinik ya, terpilih kita ya. Jadi itu yang juga kita, tiga penyakit ini adalah conjunctivitis, sakit mata ya, dan juga URTI, upper respiratory tract infection ya, jangkitan pernafasan atas, dan asma ya, semenjak kejadian jerebu melanda ya. Sehingga kini sudah 4 minggu pemantauan penyakit ini kita lakukan ya. Walaubagaimanapun, data kehadiran penyakit yang dipantau adalah tidak konsisten, yang jelasnya tidak pesakit yang tidak ada yang apa kehadiran pesakit dalam jumlah yang luar biasa. There is no spike. There is jerebu, betul, ada increase of ini gejala-gejala ini, tetapi tidak ada satu spike ya yang jelas ya. Itu tidak ada pertalian tiga penyakit ini ya, URTI, conjunctivitis dan juga asthma, asthmatic attack dalam episod minggu epid atau minggu episod 33 ini ya. Kita akan terus memantau status ya jerebu dan gejala-gejala penyakit akibat jerebu ini.